Salam saudara, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Bapak Pendeta Ulos Situang STMPC, Sabtu 28 Januari 2023. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 15 ayat 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Para janda di zaman Alkitab dahulu itu sering menjadi korban karena mereka tidak punya otoritas, power, karena finansial dan kehidupan sosial beda dengan perempuan sekarang ini. Perempuan sekarang ini sudah punya kesempatan yang jauh lebih besar. Seorang diri pun bisa berkarir dengan cemerlang. Batas tanah mereka, warisan yang mereka miliki itu batas bebatuan, itu bisa digeser oleh para penguasa yang berkuasa, dan para janda sering sekali tidak berdaya menghadapi itu. Mencuri warisan Tuhan. Sekarang kita hidup di perkotaan, Bapak dan Ibu. Sekarang kita bukan dalam dunia pertanian. Sekarang kita bukan dalam dunia pertanian, tapi seperti pada zaman Amsal. Bukan batasan tanah, tapi kita harus ingat batasan tanah ini mewakili tentang nilai diri, harkat, martabat, reputasi, pekerjaan, emosi, rohani seseorang. Maka aplikasinya adalah kalau saudara, kalau kita ini orangnya manipulatif, tentunya kita dapat dikatakan memperdayakan seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk betul-betul melayani, untuk mendatangkan kebaikan buat orang itu. Maka sesungguhnya kita sudah melanggar nilai diri seseorang. Kita tidak menghormati dia secara pribadi, tapi sebagai aset kelompok kita. Berikut, kalau kata-kata kita kasar, kita menjatuhkan posisinya, terutama di bawah kita. Yang mereka butuh sesuatu dari kita, maka sesungguhnya kita sudah melanggar keadaan emosi mereka. Jadi saudara-saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, dalam menjaga batasan pun kita perlu mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 10 ayat 45. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada hari ini, panggilan Yesus untuk kita bersama, Yesus sendiri dalam agendanya menjatuhkan orang-orang congkak, menaikkan orang-orang yang rendah. Maka mari jadilah orang-orang yang menghargai seseorang. Hari ini, saudara, siapakah yang saudara angkat nilai dirinya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dengan surga. Kau telah merendahkan orang-orang congkak dan menaikkan harkat diri orang-orang yang direndahkan. Semuanya Tuhan menjadi kehendak-Mu, bukan menjadi kehendak orang-orang penguasa dan yang berkekuatan di dunia ini. Hanya Kaulah Tuhan kami yang berkekuatan, yang punya segalanya, yang dapat mengatur segala kehidupan kami manusia. Bapa kiranya Tuhan, Kau boleh ya Tuhan mengangkat harkat-harkat orang yang direndahkan, yang patut
dia dihormati ya Tuhan, dimanapun dia berada. Carilah kami Tuhan untuk saling menghargai harkat dan hidup seseorang Tuhan dalam pergaulan dan dalam kemasyarakatan dan baik dalam persaudaraan. Carilah kami Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan seturut kehendak dan firman-Mu. Terpujilah Nama Bapa hari ini, esok, sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya kita selalu dalam arahan dan perencanaan Tuhan. Apapun kegiatan kita, pekerjaan kita, mari kita serahkan pada Tuhan kehidupan kita. Salam.